Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa'a min khalqihi bi fadlihi wa karamihi. Wa khadala man syaa'a min khalqihi bi masyiatihi wa 'adlihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa la syabiha wa la misla wa la niddala. Wa la hadda wa la tissata wa la adda'a lah. Asyhadu an la asyhadu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, inna rabbakum wahidun wa inna abakum wahidun. Ala la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wa la li ajamiyyin ala arabiyyin wa la li ahmara ala aswada wa la li aswada ala ahmara illa bittaqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ala hal ballantu, qalu bala ya Rasulullah, fayuballighu syahidul ghaib. Ma'asyiral jamaah fi salatil jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat-Nya atas berbagai anugerah dan nikmat-Nya sehingga kita bisa bersama-sama menunaikan ibadah salat Jumat di masjid kebanggaan kita. Kita pada saat ini khotib akan menyampaikan materi yang bertemakan memelihara dan menumbuhkan ukhuwah basyariah. Di dalam ajaran Islam terdapat banyak istilah tentang konsep persaudaraan untuk menjalin silaturahim. Salah satunya yaitu ukhuwah basyariah sebagai konsep persaudaraan Islam untuk membangun hubungan relasi antar sesama umat manusia. Ukhuwah basyariah adalah persaudaraan yang berlaku pada semua manusia tanpa membedakan ras, agama, suku, dan aspek lainnya. Ukhuwah ini dikenal dengan istilah lain sebagai ukhuwah insaniyah. Dalam konsep ukhuwah ini, umat muslim diajarkan untuk memandang manusia lain dengan penuh kasih sayang, selalu melihat ia sebagai hamba Allah dan sekaligus sebagai khalifah fil ard. Manusia diturunkan ke dunia dalam rangka menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan atau mengembang tugas yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, yaitu sebagai khalifah dan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagai khalifah, manusia bertugas memakmurkan bumi, dan sebagai hamba, manusia mencerminkan makhluk yang taat secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia pada dasarnya merupakan hamba Allah yang diangkat sebagai khalifahnya di muka bumi ini. Sedangkan pelaksanaan tugas kekhalifahan itu juga dalam rangka penghambaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral jamaah fi salatul jumu'ah rahimakumullah. Untuk menjalankan segala tugas kekhalifahannya, Allah membekali manusia dengan fitrah, yaitu fitrah yang diturunkan dan fitrah bawaan lahir, yang kita kenal dengan istilah fitrah munazzalah dan fitrah mukhallaf.
Fitrah yang diturunkan adalah firman-firman Allah yang disampaikan kepada para rasulnya. Sedang fitrah bawaan adalah berupa ruh yang di dalamnya ada hawa nafsu dengan perangkatnya berupa hati nurani dan indera. Hal ini disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya surat An-Nahl ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak tahu apapun, dan Allah memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kalian mau bersyukur. Ayat di atas menunjukkan betapa lemahnya kita sebagai manusia. Selama sekitar 9 bulan dijaga oleh Allah di dalam perut ibu kita, lalu dikeluarkan oleh Allah dalam keadaan tidak tahu apa-apa, tidak punya pengetahuan baik masalah dunia maupun agama, tidak mengerti mana yang membahayakan dan mana yang memberikan manfaat, tidak mengerti apa yang terjadi di sekeliling kita. Selanjutnya Allah memberikan anugerah berupa pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar manusia mampu dan mau mensyukuri anugerah tersebut. Manusia adalah makhluk yang sangat istimewa karena Allah masih terus memberikan anugerah, anugerah kemerdekaan, rasa merdeka untuk mengatur kehidupannya. Dengan demikian manusia adalah subjek yang mempunyai kehendak. Di samping kelebihan yang dimiliki, manusia juga diingatkan akan kekurangannya sebagai makhluk yang berkemampuan terbatas. Tapi tidak satu pun ajaran Islam yang menyuruh manusia untuk mengingat-ingat keterbatasannya agar bisa membebaskan diri dari kewajiban berusaha. Justru keterbatasan itulah yang harus dijadikan sebagai titik tolak dari kewajiban ikhtiar, yaitu suatu rekayasa kreatif yang didasari dengan etika keagamaan. Dalam pergaulan, dalam pergulatan ikhtiar ini, manusia diperingatkan adanya ketentuan Allah, bukan berarti untuk mengendorkan usahanya, melainkan agar tidak putus asa ketika gagal dan agar tidak terjerumus pada rasa puas yang menyesatkan. Ikhtiar atau usaha yang dilakukan dimaksudkan untuk memenuhi kewajibannya, mengembangkan dua potensi jasmaniah dan rohaniah secara seimbang dan menyesuaikan diri kepada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jasmani dan rohani secara serentak berhadapan dengan kewajiban penghambaan kepada Allah dan kewajiban memelihara martabat dirinya sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergambar dalam surat Al-Isra ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdhila. Sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Ma'asyiral jama'ah fi sholati jumu'ah rahimakumullah. Di tengah alam semesta, manusia adalah makhluk penyalur rahmat dan berusaha mencegah terpotongnya jalur rahmat Allah atas alam semesta ini, sehingga tidak ada manusia yang terhalang mendapatkan hak-hak dasar ini. Sedangkan kasih sayang, saling membantu dan berbuat baik kepada sesama manusia harus selalu kita pelihara dan kita tumbuh kembangkan, yang dengan istilah sekarang kita sebut dengan ukhuwah basyariah. Jika kesadaran ini menjadi karakter setiap umat manusia, insya Allah tidak akan terjadi konflik di kalangan masyarakat, baik lingkup kecil maupun lingkup besar. Konsep ukhuwah basyariah dasarkan pada firman Allah pada surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal, saling berbuat baik. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha meneliti. Ayat di atas menunjukkan bahwa semua manusia yang ada di muka bumi ini merupakan satu keturunan dan persaudara. Selain itu, ayat ini juga menegaskan bahwa semua umat manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ukhuwah basyariyah merupakan fondasi dari segala konsep persaudaraan sama umat manusia dan wujud komitmen terhadap keislaman dan ketakwaan kita. Sebagaimana seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya pada saat haji wada di tengah hari tasyrik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ya ayyuhan nas, inna rabbakum wahidun wa inna abakum wahidun. Ala la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wa la li ajamiyyin ala arabiyyin." Wala li ahmaro ala aswada wala li aswada ala ahmaro illa bittaqwa inna akramakum indallahi atqakum ala hal ballagtu qalu bala ya rasulullah qala fayuballighu syahidu al-ghaib. Wahai manusia, sungguh Tuhan kalian itu satu, ayah kalian juga satu. Sesungguhnya tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas orang ajam atau bukan Arab, orang Arab atas orang non Arab, orang yang berkulit merah atas orang yang berkulit hitam, orang yang kulit hitam atas kulit merah. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Bukankah aku yang telah menyampaikan risalah ini? Kata Nabi. Para sahabat menjawab, "Ya wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Maka saksi yang hadir harus menyampaikan risalah itu kepada yang tidak hadir." Hadis di atas memfokuskan pada satu hal penting yang harus diperhatikan oleh kita setiap umat muslim, yaitu menghindari fanatisme yang berlebihan dan rasisme, bangga pada kehormatan keluarga dan merendahkan nasab orang lain. Karena semua itu merupakan kebiasaan masyarakat jahiliyah, Islam datang menghapus kebiasaan tersebut dan memerintahkan berbuat adil untuk semua, berbuat baik antar sesama umat manusia. Ma'asyiral jama'ah fi sholatil jumu'ah rahimakumullah. Keadilan antar manusia adalah salah satu prinsip terbesar yang diagungkan Islam. Tidak ada seorang pun yang mempunyai keunggulan atas orang lain kecuali melalui takwa dan amal solehnya. Takwa diwujudkan dalam bentuk ibadah yang berhubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang amal soleh diwujudkan dalam bentuk perbuatan baik antar sesama umat manusia yang kita kenal dengan istilah ukhuwah basyariyah. Keanekaragaman dan perbedaan yang ada pada umat manusia, baik dari aspek suku, bangsa, etnis, bahasa, warna kulit, agama dan lain sebagainya, merupakan sunnatullah yang harus kita jaga dan kita hormati. Tidak boleh dijadikan sebagai sumber masalah, sumber pertikaian, bahkan sumber konflik. Akan tapi justru harus dijadikan sebagai sarana untuk saling mengenal terhadap kelebihan budaya, adat istiadat, ciri khusus dan kekhususan masing-masing yang dapat dijadikan dasar membangun persaudaraan antar sesama umat manusia. Praktek tersebut sudah diwujudkan oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu keberhasilan beliau mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin
Selain itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berhasil menyatukan umat muslim dan non muslim hidup berdampingan dengan dasar toleransi dan saling berbuat baik yang diwujudkan dalam piagam Madinah. Ma'asyiral jamaah fi sholati Jumat rahimakumullah. Demikian khutbah yang disampaikan. Semoga Allah senantiasa menjaga persaudaraan kita sama umat manusia, bisa hidup rukun, damai, dan saling bersinergi, saling menghormati antar sama umat manusia dengan harapan dapat menjalani hidup yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, mari kita perhatikan firman Allah di dalam surat Al-An'am 108. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha 'adwan bighairi kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum summa ila rabbihim marji'uhum fayunabbihum bima kanu ya'malun. Janganlah kalian memaki-maki orang-orang yang beribadah selain Allah Subhanahu wa taala, karena nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati al-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقرة ما أحيتنا واجعله الوارث منا فقرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين واجعل بلدتنا بلدة آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار
ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadatullah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Terima kasih.